Oke, kawan-kawan, kembali lagi bersama Zikri Motovlog nih. Ya, jadi ini di minggu pagi ya, kawan-kawan. Jadi ya bisa dibilang sekalian San Mori lah ya. Cuma San Morinya udah kesiangan jam. Nyangkut woi. Ah, diam. 10 kawan-kawan, gila. Jam 10 baru keluar kan. Bang, jam 10 ngapain Bang San Mori? Itu bukan San Mori, udah siang, bodoh lah ya. Ya begitulah kawan-kawan. Bang, pagi-pagi mau kemana Bang? Ya, jadi gua pagi-pagi ini gua mau servis si Abang ya kawan-kawan ya. Gua mau ke Yamaha Kertajaya yang ada di Balaraja kawan-kawan. Karena si Abang ini terakhir servis dan ganti oli tuh bulan Juli kalau nggak salah, pas gue mau ke Lampung itu ya kawan-kawan. Nah, pulang dari Lampung itu selang ini udah bulan Oktober, berarti Juli, Agustus, September. Gila men, 3 bulan motor kagak diservis, nggak ganti oli. Nah itu kayak mana coba. Ya jadi ini sumpah motor udah nggak enak banget. Si Abang ini dipakainya udah nggak enak banget ya, udah berat banget. Mungkin oli juga tinggal dikit kayaknya ini. Udah maksudnya motor udah nggak enak banget buat dipakai. Jadi gue juga was-was sih sebenarnya ini, bawa si Abang mau gue bawa, gue juga was-was gitu loh. Takut olinya kering, entah nge-gym nanti, aduh jangan sampai deh. Gue takutnya oli kering terus ngancing ya kan. Makanya gue buru-buru deh, karena udah 3 bulan udah telat banget. Bukan telat-telat lagi sih ini, udah parah banget telatnya kawan-kawan. Dan Yamaha Kertajaya ini tepatnya di, katanya di ini ya, apa namanya, gila mobil. Tepatnya itu di anu, apa sih namanya, bentar-bentar. Oh iya, di Tol Baraja Barat kawan-kawan. Di deket pintu masuk Tol Baraja Tol Balaraja Barat. Astagfirullah. Dan gue juga belum pernah sih kawan-kawan ke situ ya, belum pernah servis di situ. Cuman gue nanya tempat yang bagus buat rekomend, katanya di Yamaha Kertajaya aja Bang, di Balaraja. Nah coba nanti kita cari deh. Katanya dia nggak jauh dari tol, pintu tol Balaraja Barat. Karena gue dulu sebelum tahu Kertajaya ini, Yamaha Kertajaya, gue itu biasanya servis di tempat langganan gue ya. Maksudnya tempat langganan anak-anak klub gue gila, anak-anak IVC. Nah itu di bengkel JS ya, BTW punyanya Om Heru. Dan terletak itu di Perum 1 Jalan Sawo Raya kawan-kawan, di JS ya. Cuman kata Om Heru semalam gue ketemu pas kopdar, dia pindah ke rumah. Nah rumahnya di Curug. Nah gue nggak tahu deh itu rumahnya di mana ya. Makanya gue ya udahlah coba-nyoba di Kertajaya, katanya bagus kok. Memang di JS itu kawan-kawan, di JS motor itu nggak, apa namanya, bukan bengkel gede, bengkel kecil, tapi ya bisa dibilang rapih lah kerjanya. Pada puas sih pelanggannya. Gue juga udah sering banget gue di situ servis. Karena pindah ya, gue juga males sih nyari alamatnya. Udah gitu jauh kan di Curug. Nah ini kan di Balaraja deket. Rumah gue di Tiga Raksa, ya paling sekitar beberapa menit lah. Dan oh ya kawan-kawan, gue juga mau. Oh iya, bentar-bentar, gue mau lewat mana ya? Sana ke jalan. Oh ya, okay. Gue lewat Olek aja deh. Gue lewat Olek biar cepet. Dan ya tadi gue mau bilang mana ya? Bentar deh bahasnya. Bentar. Gue Olek. Oh ini nih. Belok kiri. Cewek langsung. Bodoh lah. Oke. Turn left. Yay. Kita ngiri. Nah ini kita lewat Olek ya. Kawasan pabrik Olek kan. Pergudangan Olek. Ya semoga ini nggak banjir ya, nggak sentolop. Damn, yes man, ih cantik banget. Gila. Tunggu, tunggu, bodo amat. Semoga ini nggak banjir ya, di Olek ini kadang-kadang sentolop gitu loh kawan-kawan. Gua mau nyebrang tuh, tahu di situ tuh di bawah nih banjir. Coba kita lihat kayak mana. Semoga nggak sentolop. Aduh, Pak, cepet Pak. Kai, sip. Nggak? Senyum doi. Nah kita belok kiri, semoga nggak banjir. Cerot. Alhamdulillah enggak. Ah becek ya, bodoh lah, belum dicuci ini ya kawan-kawan. Ya, biasanya di sini banjir nih. Dan nah ya tadi gue mau bilang sesuatu ya sama kalian kawan-kawan. Kenapa ya kan gue baru bilang banjir kan. Holy shit. Damn. Holy shit. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Aduh di jatuh nih gue nih. Bismillahirrahmanirrahim. Please.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Mati apa gue bilang lobang kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, untung gue gak pakai sepatu. Baru gue bilang banjir, tetap bener di depan banjir kambing lah. Untung gue pakai sel jepit, aduh. Ya, dah aman. Dah fix, nanti gue pulang gak lewat situ. Ogah gue pulang lewat situ, sumpah. Untung gue gak pakai. Dan, oh yes, ini gue juga pakai celana pendek, sandal jepit ya kawan. Ya, orang deket kok. Jadi, ya, ternyata banjir, untung gue pakai sepatu. Kalau pakai sepatu, udah basah, sudah kelar hidup saya. Telah habis, sudah, sudah. Ya, back to the topic lah ya. Aduh, gara-gara banjir nih, kambing. Dan, kenapa ya kawan-kawan, dealer sekarang, dealer resmi sekarang itu entah motor apa aja. Mereka ngambil, ada customer yang mau ngambil motor cash itu pada nggak mau ya. Kenapa kawan-kawan ya? Jadi, cerita gini. Ada teman gua satu kampus, doi katanya muter Tangerang itu jarang ada yang mau ngambil cash, padahal doi mau beli cash kan. Cuman pada nolak, disuruhnya kredit semua kan. Nah, itu kayak mana itu? Gua juga enggak ngerti sekarang dealer resmi sekarang tuh jarang ada yang mau buat ngambil cash. Mungkin ada di beberapa tempat yang boleh ngambil cash, tapi susah gitu loh. Di Tangerang itu juga memang gua akuin jarang banget ada yang mau nerima cash tuh, kena nggak mau kenapa entah ya. Tapi yang gua tangkep ini kawan-kawan, mungkin yang gua tangkep, nah si dealer ini juga mau ngambil untung gitu loh. Karena kan biaya kredit sama cash itu kan bedanya jauh banget gitu loh kawan-kawan. Jadi yang gua tangkep gitu, dia juga mau ngambil untung. Dibanding ngambil cash tuh dia nggak dapat untung gitu loh. Jadi kalau ngambil kredit itu dealernya juga pasti dapat lebih juga kan, kredit ibaratnya. Mungkin ya dibantu sama leasing ya. Gua juga nggak ngerti sih, nggak paham tentang masalah beli motor anak ini itu, tetek bengeknya gue nggak ngerti ya. Cuman yang gue tangkep dari pemikiran gue, dealer sekarang tuh mau ngambil kredit karena mau ngambil untung juga gitu loh. Itu yang gue tangkep. Dan persepsi orang beda-beda, dan gue juga nggak tahu kayak mana ya. Itu terserah kalian. Ini menurut gue aja sih kawan-kawan. Ini tuh aja sih. Tapi btw doi dapat motor Honda Scoopy yang baru, dan itu dapatnya di Jakarta. Aneh, pokoknya daerah-daerah Jakarta lah, dealer Jakarta. Padahal dia kosnya itu di Cimone gitu loh. Gokil gak? Padahal di Tangerang itu, gila, bejibun. Dealer resmi Yamaha. Ini kita belok mana? Oh, nganan kita orang. Please, ini gue nyebrang di sini tuh gue ngeri banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Thank you bro. Aduh, sumpah ini si abang di bawahnya gak enak banget. Gue takut kenapa-napa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga ini bengkelnya buka ya. Karena hari Minggu tuh gue gak tahu buka apa enggak ya. Gue juga lupa nanya, bodoh lah. Yang penting gue nyampe dulu. Deh. Ya kawan-kawan, jadi mudah-mudahan buka dan bisa servis lah secepatnya. Dan saya gue perlu kasih tahu ya, ini tuh jalan utama menuju Sumatera gitu loh kawan-kawan. Jadi dari apa ya, lu orang yang dari Jawa, yang dari Bali, mungkin bisa ya. Kalau dari Bali naik kapal langsung ke Bakau tuh bisa, mungkin. Cuman kalau kalian yang hobi motoran, hobi touring, hobi kemana-mana, kalau kalian, Allahumma ya Allah, astagfirullahaladzim, yes man, bodoh lah. Apa itu ya Allah, Allahumma ya Allah, itu apa itu ya Allah, itu apa mbak? Aduh lemes gua langsung ngeblank. Gila ya Allah. Anjir, gue langsung lemes gitu loh kawan-kawan. Ngeliat gitu tuh langsung ngeblank. Udah bodoh lah. Dan intinya kalau lo orang yang mau ke jalur Sumatera, pasti lo jalur ini, udah. Sumpah gue langsung ngeblank. Gue gak tau gue harus ngomong apa ini. Ya Allah. Lewat. Nah ini kita belok kanan kawan-kawan. Dadah. Thank you mbak, sumber rezeki banget sumpah.
Oh sini nih, kayaknya di sini. Kita masuk sini. Semoga buka deh, ya Allah. Mana ya? Oh ini dia Maha Kertajaya kan, kawan. Oh kita sudah sampai. Servis dulu, Pak. Mau nyervis di mana? Langsung sana ya? Oh ini motornya dibawa kemana? Oh sini aja, kayak kan, kan udah sampai ya. Jadi di skip dulu ya. Dadah.